melewatkan momen-momen seperti ini ya. Jadi selalu ngikutin tuh, nggak mau lepas dari yang namanya Rabu Abu, dari yang Minggu Palem, Kamis Putih nanti, Jumat Agung. Cuma yang nggak pernah kedapetan adalah Jalan Salib. Selalu ada di jam 12 siang di hari Jumat. Jadi mungkin waktunya masih belum dapet. Pengennya sih nggak pernah mau melewatkan momen-momen seperti ini. Dan kemarin baru Minggu Palem juga ngambil palem dan itu lalu ditaruh di rumah gitu. Jadi ya arti pasca sendiri nih kalau berapa kan kebangkitan ya, bahwa sebenarnya memang Tuhan udah menghapus dosa dosa kita dari dunia dengan darah. Jadi ya, sebenarnya itu apapun yang Tuhan jalanin sampai akhirnya beliau bangkit kan itu sebuah perjuangan. Ngomongin salib lah, yang harus disiksa dan segala macamnya. At least kita sebagai manusia yang ada di dunia, menurut saya pribadi, ya nggak bisa lah ngeluh setiap apapun yang berat di dia, karena masih ada yang lebih berat dijalani sama Tuhan kita. Berarti minggu itu Minggu Palem, Minggu Palem, Rabunya Niti. Rabu Abu. Besok Kamis Putih, Jumat Agung, Pasca. Kalau Kamis Putih itu dirimu melakukan ritual apa sih? Kebetulan kalau aku sendiri besok nih, aku kan kebetulan juga ngikutin terus. Mungkin tidak seperti teman-teman yang lain melakukan puasa apa gitu, tapi aku pantang. Pasti kalau misalnya pasca pasti ada pantangnya. Misalnya dari hal yang paling kecil yang paling kita suka, misalnya kita suka sama ayam, misalnya ini ayam, makan ayam. Oke. Simple sih sebenarnya kalau aku ya. Oke. Ada tradisi tersendiri nggak sih sama sang suami nantinya? Misalnya tradisi sih nggak. Dari sebelum aku sama David pun di keluarga sih memang nggak ada tradisi. Mungkin teman-teman yang lain suka ada tradisi harus dinner atau harus tukar kado Easter atau di keluarganya bikin games mencari telur dan segala macamnya. Kebetulan dari sebelum aku sama David pun di keluarga aku nggak ada ritual seperti itu. Maksudnya bukan ritual ya, apa kebiasaan kayak gitu. Itu cuma terjadi di masa-masa aku SD. Jadi kan suka kalau misalnya Natalan tuh teman-teman di SD suka bikin drama di gereja. Jadi dateng atau lomba-lomba menghias pohon besar. Kalau Easter kan suka mewarnai, terus habis juga mencari telur itu di mana gitu ya. Cuma aku sekarang pengen lebih khusyuk di umur aku yang sekarang. Di umur aku ini dari kemarin-kemarin sih udah pengen lebih khusyuk. Jadi aku jarang ngikutin yang ada misana kecilnya. Jadi biasanya sebelum misana kecil kan itu lama tuh kalau misalnya misana kecil, apalagi kan ada lombanya dan segala macam. Jadi aku lebih ke hal yang lebih khusyuk, yang pengen lebih sendiri gitu rasanya gitu ya. Jadi ngambilnya pasti yang sebelum acara. Oke.